gitu ya. Enggak banyak persyaratan gitu. Biasanya sering bepergian gitu? Enggak sering sih, cuma mungkin setahun dua kali gitu. Saya kalau di kuliah pasti pulang gitu. Mbak, ini kan masih percobaan, harapannya untuk lebaran bagaimana, Mbak? Harapannya masih apa ya, tetap kayak gitu. Tahun 2022 terkait syarat melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh di masa pandemi ini, bahwa volume penumpang di Daob 8 sejak diberlakukan tanggal 9 kemarin itu tidak atau belum mengalami kenaikan yang signifikan. Hari Minggu kemarin sebagai contoh adalah volume penumpang di Daob 8 itu untuk kereta api jarak jauh sebanyak 8.268. Sedangkan hari Minggu pada minggu sebelumnya sebelum diberlakukan SE nomor 25 tersebut sebanyak 7.800. Jadi kenaikannya tidak atau belum signifikan sekali. Dan sesuai dengan surat edaran